Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur tengah mempersiapkan penerapan new normal di tengah pandemi virus corona. Namun masih banyak warga yang kedapatan tidak mengenakan masker. Petugas gabungan memberikan sanksi push up dan menghafal teks Pancasila. Kedapatan tidak mengenakan masker, dua pengendara motor di kawasan Pasar Legi Ponorogo diberikan sanksi push up 10 kali. Selanjutnya, petugas gabungan memberikan masker gratis kepada dua pelanggar tersebut. Selain itu, anak-anak yang kedapatan tidak mengenakan masker juga dikenai sanksi menghafal teks Pancasila. Lantaran berulang kali gagal, hukuman pun berlangsung lama hingga keduanya berhasil menyebut teks Pancasila. Dalam sosialisasi pelaksanaan new normal di kawasan tersebut, petugas gabungan hanya memberikan peringatan bagi warga yang tidak mengenakan masker. Untuk sampai saat ini hari kami hanya menghimbau, memberikan himbauan pengertian dan pengertian untuk masalah penggunaan masker tak jawab. Diharapkan warga mematuhi penerapan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19 di masa new normal. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan.